Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Kamis 6 Maret 2014. Kemarin kita merayakan Hari Raya Rabu Abu. Kita masuk dalam masa pantang dan puasa. Dan hari ini kita terus bergulir untuk lebih berani menyatukan hidup kita dengan penderitaan Kristus sendiri. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita cintai dan hormati. Maka hari ini saudara, Tuhan mengajak kita, ketika kita memilih Dia dalam hidup ini, kita pun berani mengambil bagian di dalam jalannya. Berani ikut memanggul salibnya. Berani menyangkal diri. Saudara, saudari terkasih, dalam kehidupan kita ada keuntungan, ada kerugian, ada kehidupan, ada kematian. Tetapi sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus, baiklah kita mengambil jalan yang lebih mengutamakan kehidupan. Karena hidup adalah milik Allah. Kalau hidup milik Allah, berani kita berani ambil bagian untuk mengalahkan yang buruk, mengalahkan yang jahat, meninggalkan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara, saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak mungkin meraih segala-galanya dalam kehidupan kita. Ada yang harus kita tinggalkan, ada yang harus tidak kita gunakan dalam hidup ini. Kita ingin agar dalam hidup ini menjadi lebih berguna bagi orang lain di sekitar kita. Pilihlah kehidupan supaya kita mengalami kehidupan di dalam Tuhan. Berusahalah untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi hidup kita dan orang lain. Seorang Kristiani sejati berani ambil bagian dalam jalan salib Tuhan. Berani memikul salibnya. Berani menanggung segala kesulitan dan tidak lari dari kesulitan itu. Semoga saudara pada masa Prapaskah ini, pada awalnya kita bisa dan siap untuk berjalan bersama dalam Tuhan selama 40 hari ini. Saya percaya Anda bisa berjalan bersama dengan Tuhan, memanggul salib Tuhan, menyangkal diri kita, karena Dia yang menguatkan kita. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.